Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama dapur Acil kita. Kali ini Acil akan membagikan resep asinan rambutan yang mudah dan praktis untuk dicoba di rumah. Sebelum mulai videonya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar Acil tambah semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, Acil menggunakan 15 buah rambutan, 2 buah jeruk sambal, dan 3 biji cabai rawit, 1 gelas air putih, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan gula pasir. Untuk cara membuatnya, terlebih dahulu kita kupas buah rambutan. Setelah itu kita iris, kita ambil dagingnya saja, jangan sampai terkena bijinya. Kita iris-iris sampai habis buah rambutannya. Lakukan seperti yang Acil contohkan. Ini hasil dari buah rambutan yang kita iris-iris tadi. Setelah itu, kita masukkan 1 gelas air putih ke dalam irisan rambutan yang sudah kita iris tadi. Lalu, kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian, kita masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk semuanya sampai tercampur merata. Setelah itu kita potong jeruk sambal, lalu kita peras agar menambahkan rasa asam. Bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai lagi. Di sini, Acil hanya menggunakan 3 buah cabai rawit. Tambah hiasan, kita potong jeruk sambal, kita letakkan di atas asinan tadi. Kemudian asinan siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Semoga berhasil. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.